alaihi salam. Ibrahim ni gi dengan perintah Allah, kelik mari kasih ke anak, Allah kata semalam. Eh, nak buat anak ni. Anak ni mau berasa hati apa? Perintah Allah kena taat. Seorang ni ala dunia Allah uji macam ni. Royak kok isteri dia. Dek. Buat siapa? Jangan-jangan anak setan nak bawa duit kat luar. Supaya orang hak tinggal anak lama-lama kan, okay? Gimali baik, gimana baik. Dia klik mari Allah. Pasal nak wi, wi anak tu ramai. Bawa pergi tempat dia suka, bawa gila kok mana-mana pun. Ibu pun pahal, abah dia ingat ke anak berkali. Maka anak dia Ismail jangan balik. Dari kita Imam Qurtubi rahmatullah alaih. Dari ada tulis cerita ni. Mari dek. Ismail, budak ni dah hau. Cidik dah, kecek mana, kue comel jangan. Pergi jari pak dia pimpin, jalan. Tengah-tengah duduk jalan tu, mereka cerita Ibrahim alaihissalam tanya, Ismail, tahu tak abah nak gimana, nak bawa Ismail gimana? Ismail tak bawa gini. Kalau ke sini, nak orang pergi derak. Dia panggil angin lah, pecah, pergi jalan lah, tinggal lama. Duduk jalan lah. Okay, tanya jalan. Di jalan, di derak. Dok. Ismail. Tahu dok. Abah nak bawa Ismail ke semelek. Budak ni dah hau. Dengar ni gambar ni. Saya pun ada anak umur ni dah. Siapa biasa ada anak umur ni dah gambar nak tua, rupa, kecek pe, gaya dia, gapung, manjo, ngapok, ngamuk, budak ni dah. Cidik pun molek lah, tengah-tengah duk molek. Bersebut atau abah atau nak pergi semelih. Bah. Perintah Allah. Selalu dah. Budak ni tahu apa, dia tak wajak kata, apa bah? Amba salah ke apa? Amba salah ke apa? Gena bah kecek itu. Budak ni tahu. Siapa pera? Muk pera. Nak kata didik muk ni kesal lah hati Ismail. Perintah Allah. Abah kata ya. Abah, kalau perintah Allah, jangan wak tangguh, jangan wak main-main, jala ca, jangan wak main-main lah, nanti Allah marah. Subhanallah. Budak ni dah kecek ngapa. Bah, minta Abah tak pera Ismail. Ma duk pera Hajar. Ma mungkin ingat lepas mana ni. Bah. Lepas pada Ismail mati, jangan buat klik mayak lah. Takut emak tak latih hati tengok. Si pesimis selalu. Bah, emak ingat nak tengok Ismail, Ismail tak ada dah. Bah, ambil baju Ismail buat klik lah. Orang dia ingat ke anak paling kurang ni, hak berlaku ni. Allah, sedih anak tak ada tengok, hak meninggal dalam perahu, selai perahu. Kuduk tengok baju, tengok gambar, rumah-rumah tu dekat gambar tau. Masalah ni gambar dah. Lo gambar anak Allah, gi tak boleh. Tak tahu duk mana jadi gapo, kau duk dekat gambar tu. Ismail kira siapa tahu tu. Bah, ma ingat mana tengok, tok siwi tengok mayat sebab duk pera jak kecil. Buat klik mayat, oi kau lupa hati, si pes ini. Tapi nak apa? Bah buat klik baju lah. Paling kurang ingat ke anak tengok baju lah apa dah. Okay. Tak biasa becek dengan anak lama-lama, dia tak boleh tahu rasa. Dia becek lama-lama ke. Setengah anak duduk ngaji pondok, setengah anak. Bagi yang meninggal. Yang meninggal dengan tak ada. Yang becek dengan tak tahu kubur duduk mana. Berita kata mati hidup ke tak tahu duduk mana. Hati mak ni habis ramah. Bah jangan buat kelik lah. Banyak takut emak tak latih hati. Tapi baju buat kelik lah. Emak ingat, ingat ke Ismail. Emak boleh tengok baju Ismail. Pecah baju. Pecah baju. Pecah baju. Baju. Bah. Abah pun kali pertama jumpa ni tinggal lama kelik. Dengan perintah Allah. Nak minta dengan abah sahaja deh. Baju abah bakal. Minta lah buat kafe. Buat buku kafe mayat Ismail. Subhanallah. Budak umur ni tau. Cuba bayar. Saya dek kecek ni, dek royak kisah ni berkali-kali. Maksud nak royak atas siapa saja budak ni. Siapa terbiah budak umur ni tau ni. Pok tinggal ajak dia kecil.
ibu. Ku kuatnya orang tino ni boleh. Hai, hai, hai. Tak ada apa, pecah aja. Pecah aja. Ha, sanggup nak bagi baju. Bah, jangan tangguh nah, jangan buat main-main dengan perintah Allah. Kecepen ni mari mana? Sama dengan mok ya ke budak-budak gitu. Teka Ismail duk merah-merah tu, Ibrahim tinggal pada pasir tu, Ismail duk tok situ lah. Siti Hajar turut belakang, nemai, kata kalah sebelah relu, jalan kaki, turut belakang. Abdel, Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Allah. Tinggal apa, kena tahap saya sini, ada ke apa? Tak payah, paling duduk tak kuda, jalan. Abdel, Nabi Allah, buat ke apa ni? Saya sana ke apa, tinggal saya sini, tak kecek. Akhir sekali. Muak ceridik. Ia kesel jakit pada anak, pada cidik juga. Siti Hajar kata apa? Wahai Nabi Allah, adakah ini perintah Allah? Itu kecepel. Ini ke perintah Allah tu yang suruh kau? Ibrahim pun tak takut dah. Kalau perintah Allah, silakan bang. Gilah, tak apa. Amba sanggup sambar. Amba nak bicara, amba nak belah. Silakan, tapi hati. Ingat so, ya perintah Allah tak apa belakang, beh, tak apa, amur gelo. Tu tinggal, kelek mari Ismail ni tahu, apabila Ibrahim kata, Ismail, saya nak sembelih ni, abah nak sembelih. Perintah Allah tu abah, sama ya ni tahu. Abah kata, yo. Ismail kata apa? Abah, jangan tangguh-tangguh, jangan wak main-main. Cepat-cepatlah nanti Allah marah.